Sahabat bulu tangkis, tim Thomas Indonesia menjalani laga perdana menghadapi Aljazair. Berstatus unggulan pertama, besar harapan tim Thomas Indonesia berhasil membawa pulang gelar yang telah dirindukan rakyat Indonesia setelah berhasil diraih terakhir kali 19 tahun yang lalu. Skor 5-0 tentunya penting untuk memperebutkan posisi teratas karena Indonesia bersaing ketat dengan Thailand yang secara mengejutkan menang atas Chinese Taipei. Jonathan Christie yang diturunkan sebagai tunggal putra utama Indonesia menghadapi Josep Sabri Medel. Tentunya Jojo yang berada di ranking 7 dunia tampil penuh percaya diri menghadapi pemain Aljazair tersebut. Jonathan Christie berhasil menang dengan skor 21-8 dan 21-8. Cesar Hiren Rusapito diturunkan di pertandingan kedua menghadapi Mohamed Abdirahime Belarbi. Tentunya tak sulit bagi Pito mengalahkan tunggal kedua Aljazair tersebut dengan strike game 21-6, 21-12, 2-0 Indonesia memimpin. Di pertandingan ketiga, Indonesia menurunkan Chico Aura Dwiwardoyo untuk menghadapi Adel Hamek. Sebagai harapan baru Indonesia tentunya Chico berhasil menang dengan skor 21-11 dan 21-6. 3-0 Indonesia memimpin.